tadi saya juga bisa lihat sih di sini dari beberapa mukanya, begitu melihat informasi dari penerbangan tuh kayak gitu. Jadi kayak banyak yang belum sadar gitu. Nah di sini juga sama hal dengan gigi sensitif. Banyak di sini tuh ya kalau gigi sensitif tuh biasanya sering acuh gitu. Oh ya udahlah gigi sensitif nanti juga lagi sendirinya gitu. Yeah. Dan padahal mau nggak mau ini ada implikasinya gitu kayak juga kita sehari-hari. Biasanya kayak gimana sih kita sadarnya tuh yang paling sering kita rasain tuh misalnya mau makan tuh, ini kita sering kompromis gitu kan cara makan kita. Yeah. Misalnya kayak makan es krim yang tadinya mestinya bisa langsung makan, endingnya tubuhnya agak meleleh dikit gitu. Ya kan? Atau misalnya agak panas, mestinya tuh panas kita makan biskuit, endingnya jadi bukan giginya dibenerin malah makannya yang dikorbankan ya, saya bicis gitu kan. Iya, dan juga kita lihat tadi tuh banyak ternyata kita merasa kayaknya apa cuma saya sendiri yang ngalamin ini gitu. Iya. Ternyata enggak, tapi juga dari survei itu sebenarnya ada 45% orang yang ngalamin gigi sensitif. Jadi itu sebenarnya di Indonesia itu banyak banget dan kita kan gak sendiri. Iya. Jadi sensual adjustment itu tuh emang tujuannya adalah supaya membuat orang-orang suku ya tentang keadaan gigi sensitif mereka atau dan supaya mereka tuh speak up. Jadi just say it gitu. Oke. Okay. Apa sih yang bikin makanan atau minuman yang bikin gigi kamu ngilu? Itu tuh apa aja sih? Ya, kita juga pengen ngumpul ini jawaban teman-teman yang se-Indonesia. Untuk kita pengen tahu apa sih makanan yang kita lebih ingin dulu. Ya. Nah, untuk programnya sendiri, supaya lebih jelasnya daripada saya mau panjang lebar, ini ada videonya, kita lihat aja dulu video.